Pemirsa, kejutan datang dari cabang olahraga layar pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara. Kontingen Jawa Barat yang biasanya berada di bawah bayang-bayang dominasi Kalimantan Timur, kini berhasil meraih dua medali emas sekaligus. Medali emas pertama berhasil diraih oleh Kahea di nomor IQ Volley. Sementara itu, Julioni Wibowo dan Syamsul mengamankan medali emas di nomor hobi. Prestasi tersebut sangat membanggakan bagi Jawa Barat, pasalnya pada PON Papua lalu, mereka pulang tanpa membawa medali emas. Ketua Umum Porlasi Jawa Barat Arief Prayitno mengatakan sangat bersyukur atas prestasi luar biasa yang telah diraih oleh para atlet layar Jawa Barat. Menurutnya, prestasi tersebut adalah hasil dari kerja keras dan persiapan yang matang. Menurutnya, kemenangan di nomor hobi ini terbilang sangat mengejutkan, karena pada umumnya nomor ini didominasi oleh Kalimantan Timur. Namun para atlet Jawa Barat berhasil menunjukkan kualitas terbaiknya dan mampu mengungguli lawan-lawannya. Kalimantan Timur memang merupakan lawan yang tangguh. Mereka memiliki pengalaman dan prestasi yang sangat baik di cabang olahraga layar. Namun kontingen Jawa Barat berhasil membuktikan bahwa Jawa Barat pun memiliki potensi yang besar. Ya, jadi memang kami dalam hati saya sudah mentargetkan memang dua itu di situ, ya. Dan ya kita tidak mau mendahului, pokoknya mudah-mudahnya di putri ini paling tidak adalah tambahan. Tapi peluangnya ada nggak Pak, kalau melihat secara peta kekuatan? Tadi itu dimainkan dua race untuk apa namanya nomor Mita, empat race untuk nomor Silvi karena ada cuaca yang kurang bagus, 30 knot kecepatan anginnya, jadi diberhentikan. Sementara masih di posisi dua-duanya. Dengan raihan dua medali emas tersebut, Jawa Barat kini bertekad untuk menambah pundi-pundi medali melalui nomor putri. Mereka berharap dapat memberikan kejutan kembali dan mengharumkan nama Jawa Barat di kancah nasional. Hermanto Sidik, Bandung TV.